dalam sidang kasus narkotika jenis sabu seberat 4,6 gram atau 6 paket atas terdakwa Agus Sriwijaya yang menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa menjual satu paket sabu seharga Rp900.000. Agus Sriwijaya terdakwa kasus narkotika jenis sabu sebanyak 4,6 gram menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi 8 November 2022. Dalam dakwaan, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya bernama Ririn yang kemudian dibagi menjadi 7 paket. Satu paket narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp900.000 kepada orang yang dipercaya. Namun beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 6 paket narkotika jenis sabu yang diletakkan di bawah kompor gas di dapur, satu buah alat hisap, kemudian uang tunai Rp87.000 sisa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Iqbal, JEK TV, melaporkan.